ditindaklanjuti perintah Kapolres Toraja Utara, AKBP Eko Suroso Esika, Satuan Reskrim Polres Toraja Utara melaksanakan patroli berskala besar untuk mengantisipasi kegiatan judi sembung ayam tindak pidana lainnya di wilayah hukum Polres Toraja Utara. Personel Satuan Reskrim Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Eli Kendek mendatangi lokasi-lokasi yang diduga sebagai tempat kegiatan judi sembung ayam di Toraja Utara dengan istilah selamat pagi dan selamat sore. Kapolres Toraja Utara AKBP Eko Suroso Esika menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai judi sembung ayam dapat diminimalisasi perkembangannya di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Kemungkinan besar akan melibatkan fungsi-fungsi lain seperti Satsamata dan Brimob untuk perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan patroli maupun tindakan penegakan hukum.